Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menguninstall aplikasi di laptop atau komputer, atau menghapus aplikasi di laptop atau komputer. Nah, di sini misalnya di sini banyak aplikasi ya. Oke ya, langsung saja kita langsung buka menu pencarian. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Biasanya kalau Windows 7 itu biasa tetap kita bisa cari menggunakan pencarian, biasanya terletak di menu Start. Kalau Windows 7 di sini ada tombol pencarian. Kalau Windows 8 atau 10 saya menggunakan Windows 10. Nah, di sini pencarian di sini. Nah, kita klik, kita ketikkan, kita cari kontrol panel. Kontrol panel. Nah, ini kita sudah muncul. Langsung saja kita buka kontrol panelnya. Kita klik. Setelah itu di sini ada beberapa menu. Langsung saja kita buka program ini ya, uninstall and program. Kita klik kiri ya. Klik kiri, klik. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di komputer atau laptop kalian masing-masing. Nah, kita cari aplikasi yang misalnya kita sudah tidak pakai lagi, kita hapus saja supaya laptop atau sistem laptop kita tidak terlalu lemot. Nah, misalnya saya akan menghapus ini ya, Secure Browser. Nah, kita langsung saja kita klik kanan ya. Nah, di sini ada tulisan uninstall. Kita langsung saja klik kiri. Nah, kita klik kiri. Nah, di sini muncul tombol perintah apakah akan menginstal aplikasi. Kita langsung saja klik yes. Nah, kita tunggu proses sampai selesai. Nah, kita ikuti aja langkah-langkahnya untuk menginstal. Kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini tadi aplikasinya berada di sini, sudah tidak ada ya. Ini. Misalnya kita mau uninstall lagi. Misalnya lanjut kita uninstall, kita hapus aplikasi yang tidak terpakai lagi. Misalnya aplikasi nah ya. Booking ini ya. Ini biasanya nginstall sendiri ya aplikasi ini. Kita langsung saja uninstall, langsung kita yes, langsung saja kita yes. Nah, ini biasanya untuk beberapa aplikasi setelah uninstall minta komputer kita minta restart ya. Ada juga aplikasi yang tidak perlu laptop atau komputernya restart setelah uninstall. Nah, ini sudah hilang ya, jadi dua aplikasi sudah diinstall tanpa restart komputer atau laptop. Nah, itu ya. Tuh saja untuk cara menghapus atau menguninstall aplikasi. Tunggu tutorial saya selanjutnya untuk install aplikasi apa itu. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.